Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi sama saya Ayu Titi. Selamat datang di rumah saya. Ya rumah saya emang ini aja sih, gak berubah-ubah. Ya udah pemirsa, sekarang nih biasanya kalau malam minum kayak gini, saya nih harus selalu minum susu. Pokoknya susu itu selalu saya minum sehari itu 2 kali. Biasanya kadang sehari 3 kali sih kalau saya lagi rakus banget. Tapi ini sekarang sehari 2 kali saya mau minum. Tadi pagi saya udah minum. Biasanya saya kalau nggak susu hamil, saya minumnya susu kedelai. Tapi lebih sering susu hamil sih ya. Yaudah pemirsa, pengen tahu saya bikin susu kayak gimana? Biasanya emang saya selalu bikin susu sendiri gitu. Kalaupun memang ada ibu, saya suka bikin susu sendiri gitu. Karena saya pengen, maksudnya pengen apa-apa saya lakuin sendiri gitu. Biar lebih terbiasa. Yaudah ya pemirsa, sekarang masuk ngeliatin saya cara bikin susu saya beda. Bedanya apa? Pakai goyang. Namanya juga penyanyi dangdut ye. Saya buka dulu pemirsa. Nah ini ada dapur saya seperti biasa. Ini ada susu saya di sini. Nah, susunya habis kayaknya. Belum saya tuang lagi. Kebanyakan minum susu. Saya tuh kadang suka gak nyadar pemirsa kalau susu saya udah habis gitu. Tapi kemarin sebelum ibu berangkat, alhamdulillah ibu selalu beliin. Udah beliin berapa dus gitu. Tuh, itu aja tinggal 2 dus. Kebetulan nih susunya cocok gitu. Sekali saya minum tuh langsung cocok. Dan saya sukanya rasa coklat. Gak suka yang rasa vanila. Tapi katanya sih bagusan yang rasa vanila gitu. Saya mau coba tapi tetap mual. Ada emak-emak gitu ya? Ada emak. Saya semenjak hamil itu selalu apa ya, suka apa ya namanya, buang apa sih? Iya bener-bener jorok kan kalau diomongin. Malu kan kita? Ya gitu pemirsa aja sih. Enggak sih, enggak apa-apa. Cuma itu doang, suka buang itu doang gitu. Makanya saya kalau kemana-mana selalu bawa tisu tebal kemana-mana. Saya makanya dikatain sama saudara-saudara saya, rakus tisu. Iya, tapi juga saya enggak mau ngelakuin apa-apa sendiri. Kalau saya enggak bisa, ya saya minta tolong sama saudara-saudara saya yang bisa gitu. Tapi kalau nyetir kayaknya belum ada yang bisa ganti posisi saya. Saya mau nyetir. Ya udah saya mau yang nyetir. Gila emosi aja kayak tadi tuh kontrol rumah sakit. Maksud saya siapa kayak bawa mobil? Saya masih enggak begitu, maaf ya suka hilaf. Bawa ada apa? Enggak sih, emang dari dulu suka marah-marah aja hobinya. Susunya sudah cukup. Oke, sedikit aja. Sedikit aja biar kelihatan cantik. Kalau ada ibu juga bikin ibu. Kadang saya, kadang ibu gitu. Tapi saya sih mungkinnya saya bisa bikin sendiri. Emang saya bikin sendiri sih kalau itu, kecuali kalau misal saya lagi emang lebih males gitu kan. Biasanya sih ngambilnya kalau nggak ada kamera di keran. Saya nggak ada kamera dilihatin malu kan. Jadi saya ngambilnya di dispenser. Ini pemirsa. Kalau encang saya, kalau buatin susu, gelasnya pakai gelas-gelas yang kecil. Kalau saya kan kalau bikin susu selalu pakai gelas yang gede-gede, panjang-panjang gitu. Makanya mereka suka bingung, Ayu gak kembung minum susu banyak banget. Ini gak, malah kita suka kurang gitu kan. Itu panas banget gak kembung? Iya masa langsung diminum? Enggak banget loh, kayak bibir gue jontor. Enggak pemirsa, saya nunggu kering dulu, baru nanti saya minum. Apa ya, saya biasanya nyemil kurma kali ya. Asik banget dah. Makanannya kurma. Saya suka makan kurma, pemirsa. Ini tinggal segini tuh. Digadoin sendiri tuh. Digadoin pas di sayur. Nah, pemirsa, tuh. Saya suka kurma. Ini kurmanya juga bukan ini, saya kurmanya kurma nabi. Itu jadi alhamdulillah ada saudara kayak saudara saya lah namanya Ava yang selalu ngirimin saya setiap berapa minggu, ngirimin agar jam-jam, ngirimin kurma gitu. Jadi
saya alhamdulillah selalu katanya sih kalau makan kurma bisa sehat gitu. Paling cemilannya itu aja sih. Saya juga nggak boleh makan yang macem-macem gitu, nggak boleh makan yang pedes-pedes gitu.